Negara Hanis Nadiah On tidak perlu mengemukakan sebarang rayuan berhubung hukuman penggantungan yang dikenakan ke atasnya. Perkara tersebut dimaklumkan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Subahan Kamal. Jelas Datuk Seri Subahan, pemain berusia 26 tahun itu perlu melalui penggantungan tersebut sebagai pemain profesional dan proses hukuman untuk mendisiplinkan diri. Menurut beliau, sebarang proses rayuan perlu melalui badan induk persatuan sukan masing-masing dan keputusan akan dibincang bersama Majlis Sukan Negara MSN serta Kementerian Belia dan Sukan KBS. Pada 9 Februari lepas, Jawatankuasa Siasatan MSN dan KHM membuat keputusan untuk menggantung Hanis Nadiah dan beliau tidak dibenarkan mewakili pasukan kebangsaan pada Sukan SEA Kemboja 2023. Keputusan itu dibuat susulan komen Hanis Nadiah yang didakwa berbaur perkauman berkaitan konsert penyanyi dan komposer dari luar negara pada bulan lepas.